Jom masak bersama Mak Teh. Jom. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Mak Teh. Okey. Kali ni Mak Teh nak kongsi dengan anda resipi ayam goreng kunyit, sayur lebih. Itulah ala-ala kampung gitu. Okey, jom kita semak bahan-bahannya. Alhamdulillah. Okey, kali ni Mak Teh nak masak ayam masak kunyit. Okey ni. Ayam 2 ketul, ayam bahagian dada Mak Teh campur juga macam hati dan apa? Pedang dan juga sedikit tulang lah. Mak Teh campur je. Okey, Mak Teh akan taruh sedikit garam kunyit, sedikit garam dan sedikit serbuk kunyit. Lepas tu gaul-gaul lah. Okey, ni yang dah siap Mak Teh perap dan gaul. Okey, Mak Teh perap dalam 5 minit 10 minit dah boleh goreng. Okey. Ringkas je. Okey, ni bahan-bahan yang Mak Teh akan masukkan dalam ayam masak kunyit lah. Okey. Ni 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang holen eh. Bawang holen Mak Teh guna bau sedap sebab dia rasa manis-manis. Okey, lepas tu 1 biji cili besar merah tu. Okey. Sedikit carrot. Okey. Lepas tu sedikit brokoli. Okey, dan 1 biji tomato. Ringkas-ringkas je. Janji yang mana ada barang kat dapur je. Boleh je. Okey. Jom. Mak Teh tunjuk cara masaknya. Ayam ni Mak Teh akan goreng terlebih dahulu lah. Okey, Mak Teh dah masuk. Okey. Goreng lah. Kita biasa tu nanti dia garing lah. Okey, kosong-kosong. Kebalikkan. Rapat pun tak terasa. Balik-balikkan. Bukan kebalikkan. Kebalikkan tak. Okey, okay, itulah. Sehingga dia garing. Okey, ni belum garing lagi. Sehingga dia garing lah. Okey, dah potong. Okey, kita guna pemotong macam ni lah. Supaya dia bentuk macam ni. Okey. Tomato sudah, cili sudah, okey, carrot sudah, bawang putih sudah. Holland. Alright. Alright. Jadi, semua dah tersiang, okey. Nampak brokoli, bawang holland, okey. Bawang putih, cili besar merah, carrot dan tomato. Okey dah. Okey, nampaknya dia dah garing tu kan. Boleh masukkan bahan-bahan yang kita potong tadi lah, sayur-sayuran dan bawang tadi. Okey, kalau restoran dia memang masukkan dengan minyak-minyak yang banyak macam ni. Tapi kalau untuk cara kampung kan, dikeluarkan minyak ni, tumis bawang-bawang tersebut dan sayur tadi baru masukkan. Okey, ni Mak Teh ikut cara kampung lah. Dulu Mak Teh dah share cara restoran buat. Tapi Mak Teh nak kurangkan minyak, Mak Teh keluarkan sikit. Okey. Okey, tetepikan ayam macam itu. Ni cara dia lah. Okey, ni cara Mak Teh lah. Tak perlu kita nak angkat-angkat ayam bagai, tak payah. Ni kita keluarkan minyak saja. Okey. Minyak yang banyak ni kita akan masuk dalam bekas lah. Okey. Gunalah periuk kan, jangan pakai plastik pula dari kemik. Itulah. Okey, masuk minyak panasnya hati-hati ya. Okey, nampaknya minyak dah sikit kan. Lepas kita akan tumis. Kita tumis bahan-bahan tersebut. Mak Teh akan masukkan bawang besar dan bawang merah tadi. Okey. Pasal itu. Nampak. Okey. Pasal dia, dia nampak halus banget. Okey. Mak Teh akan masuk carrot, cili dan sayur tadi lah kan. Untuk tomato tu Mak Teh akan masuk last. Okey, satu tomato dah masuk. Ini untuk last lah. Tomato. Okey, carrot dan bawang dah masuk. Okey, kita masuk. Sayur tak? Yang dah dibersihkan. Okey, dia masuk ke carrot. Alright. Sedia carrot nak masuk. Carrot pula. Brokoli. Tak pasu brokoli. Aku pun boleh buka. Itulah. Masukkan semua. Kacau-kacau lah. Okey. Kacau. Masukkan sedikit garam dan terasa. Kacau. Senang kacau. Okey.
inilah dia ayam goreng kunyit by Mokti. Mokti lebih saja, lebihkan saja. Okay. Sedap. Okey, ayam goreng kunyit by Mokti dah masak. Boleh angkat, hidangkan. Wah. Sedap. Masukkan dalam pinggan. Boleh dihidangkan. Makanlah dengan nasi. Boleh pula jadi lagu kan. Ah, inilah dia. Okey. Selamat mencuba. Dah masukkan ke semua dalam mangkuk tu. Bolehlah dihidangkan bersama dengan nasi putih pun. Memang sedap. Terima kasih, sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh untuk hari ini. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan resipi-resipi yang menarik lagi, insyaAllah. Okay, bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom jemput makan.